Assalamualaikum Mas Menteri, apa kabar? Salam, baik. Apa kabar Mas Nino? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Menteri sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan usulan resmi pemerintah untuk memasukkan undang-undang, rancangan undang-undang ini menjadi bagian dari prolegnas prioritas kepada DPR. Nah, beberapa minggu terakhir banyak tanggapan dari masyarakat, masukan baik pro maupun kontra, yang ini semua menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dari masyarakat tentang pendidikan kita. Betul. Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru nih Mas Menteri. Nah, ini boleh nggak minta penjelasan Mas Menteri tentang mengapa kita perlu mengubah skema tunjangan yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Betul. Makasih Mas Tino. Sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kami di Kemendikbudristek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir, adalah mencari jalan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya rasa saya kepengen sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kalau RUU Sisdiknas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun. Jadi aman, tidak aman, perlu khawatir. Ya. Aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensiun. Ya. Tetapi ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi, ya, tunjangan apapun, dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya, ya. Betul. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat, tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ya. Ini kuncinya ini, ya, untuk yang 1,6 juta guru. Ya. Plus, di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250 ribu guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Ya. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya kepengen menanyakan ke Mas Nino, kalau begitu kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro kontra yang sekarang sedang tersebar? Nah, saya tanyakan Mas Nino, kira-kira kenapa ini Mas Nino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan, ya. Ini perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik, termasuk seperti dialog sekarang ini, Mas Menteri. Betul. Ada kekhawatiran bahwa pertama, bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan bahwa mereka tetap dijamin menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan
sampai dengan pensiun itu ada di pasal 145 ayat 1. Betul. Jadi di pasal RUU Sisdiknasnya, bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminan. Jadi ada, jadi aman. Ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Ya, jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Ya. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Ya. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri. Antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN, ya. Betul. Mas Menteri. Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN yang, dan calon ASN ya, calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Tino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Yeah. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Yeah. Per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, yeah, prajabatan, menggantikan yang pensiun. Menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, ya, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum, yang ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikad baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya, dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke, saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun, Pak. Yeah. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita, itu akan tidak akan menerima sama sekali, karena sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ, itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima
tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Saya ingin sedikit memperdalam poin itu, Mas. Silakan. Menteri. Tapi kalau boleh saya rangkumkan, yang disampaikan Mas Menteri ini adalah bahwa pengaturan di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang niatnya baik untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru. Tuh. Dan itu sama dengan niat kita gitu ya sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan karena mencampurkan dua hal. Satu, sertifikasi yang tujuannya adalah untuk kualitas, dan yang kedua kesejahteraan, tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Tuh. Dan urutannya jadi keliru urutannya ya. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang, sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya ya, kalau orang bekerja menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu adalah kenapa kita siang pagi siang malam berjuang untuk RUU Sisdiknas ini. Karena menurut kami di Kemendikbudristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Ya. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi situasinya, kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan, melihatnya hanya sangat dari permukaan saja. Mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan dari undang-undang. Seolah-olah kita ingin menarik tunjangan. Padahal kebalikannya, Mas Nino. Hmm. Kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6 juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantre. Jadi disandra oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru menerima penghasilan yang layak. Nah, kalau pertanyaan kritisnya begini Mas Menteri, kenapa tidak ya Kemdikbud mempermudah saja proses sertifikasinya? Berikan saja sertifikasi bagi semua guru yang 1,6 juta tadi. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikasi itu adalah, analoginya adalah SIM. Ya kan Mas Nino? Seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru, harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat. Jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru. Ya. Sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru, baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru. Gitu. Selama ini di Undang-Undang Guru dan Dosen, ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya, sehingga yang sudah menjadi guru, ya udah kita putihkan mereka. Mereka kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus mengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik. Plus kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru. Sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensiun. Jadi ini akan meredakan tekanan ya dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah. Ya, itu adalah benefitnya. Jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi kepada semuanya? Karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi. Jadi itu kita lindungi. Tapi ujung-ujungnya, dan ini yang harus guru mengetahui, ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa? Apakah yang penting itu adalah peningkatan daripada tunjangan mereka, peningkatan kepada kesejahteraan mereka? Ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri, kepada standar guru ASN. Tentang konsep tunjangan profesi tadi, guru ASN itu kalau mereka dikecualikan, mereka tidak bisa menerima tunjangan yang diatur di Undang-Undang ASN. Betul. Itu ya. Nah, pertanyaan kritis lainnya adalah, bukankah guru ini pekerja profesional yang seharusnya mendapatkan tunjangan yang disebut sebagai tunjangan profesi?
Nah, jawaban terhadap ini kan sebenarnya menurut Undang-Undang ASN, tiap jabatan itu memiliki tunjangan khusus gitu ya, yang disebut sebagai tunjangan jabatan fungsional. Ya. Itu nanti bisa saja kita atur gitu ya Mas Menteri di dalam aturan turunannya bahwa tunjangan jabatan fungsional guru itu secara substansi sama dengan tunjangan fungsional yang diterima sekarang gitu. Hanya kita mengikuti rezim peraturan perundang-undangan Undang-Undang ASN sehingga mereka bisa segera mendapatkan kenaikan tunjangannya. Betul. Pertanyaan kritis berikutnya adalah bukankah sekarang guru itu, guru ASN ya, sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu tapi kecil sekali. Iya, dan itu benar sekali. Dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali? Kita lihat lagi, kita kembali ke sejarah. Kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya Mas Nino, itu tunjangan fungsional mereka itu terus meningkat. Iya kan? Selalu ada penyesuaian. Meningkat. Tapi tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu Undang-Undang Guru dan Dosen itu keluar, timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan satu kali gaji. Karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan, tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru. Jadi tetap dibuat kecil ya, karena dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri. Betul. Jadi kenapa tidak naik ya? Karena mereka melihat Undang-Undang Guru dan Dosen, kan sudah ada tunjangan profesi namanya. Ya. Nah, inilah makanya guru-guru harus mengerti bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itu, itulah yang menghasilkan komplikasi daripada sistem ini. Sedangkan kalau mereka dikembalikan ke guru undang-undang ASN dan kalau yang bagi yang swasta dikembalikan ke undang-undang ketenagakerjaan, ya, mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan, jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas, dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada tunjangan fungsional daripada guru. Karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah. Peraturan presiden. Peraturan presiden. Ya. Dan itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi itu kira-kira secara teknis ya. Nah makanya tapi di lapangan Mas Nino, ada yang bilang tunjangan profesi hilang itu mudah sekali gitu menyerangnya. Gitu, bahwa tunjangan profesi sudah hilang, jumlah tunjangan iya, kok kita disamakan dengan ASN lain. Untuk itu saya tuh ingin sekali berbicara pada guru. Ujung-ujungnya Bapak Ibu Guru, yang penting itu apa sih? Kesejahteraan Anda naik kan? Itu yang paling penting. Kita jangan berbicara terlalu panjang mengenai kritik-kritik yang hanya di permukaan saja. Yang bisa mungkin men-trigger atau memancing emosi, karena gampang sekali dipeluntir. Ujung-ujungnya guru harus tahu, masalah sekarang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, karena ada sebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi itu. Itulah kenapa itu harus kita keluarkan, sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan kepada guru sekarang, Mas Nino. Guru itu butuh uang sekarang, bukan dalam 20 tahun. Nah, itu yang mau kita lakukan. Betul, betul. Nah, Mas Menteri kan tadi menyebut guru swasta. Ya. Yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul. Yaitu PNS dan P3K. P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, ya, yang udah 300 ribu diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan? Betul. Yang ASN, betul. Silakan. Kalau yang swasta gimana Mas Nino? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim undang-undang ASN. Kalau swasta tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya, di peraturan pemerintah tentang pengupahan, itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama, itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya, guru swasta itu juga
seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN, berada di sekolah negeri. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Betul. Benar sekali Mas Sino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali kepada undang-undang ASN. Kalau swasta kembali kepada undang-undang ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Ya. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR Mas Tino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan undang-undang ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Ya. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit ya daripada perubahan di RUU Sisdiknas ini. Jadi melalui peningkatan subsidi kita, ya, BOS, bantuan operasional sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan Betul. Gurunya. Ya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan. Termasuk penahanan dana BOS tersebut. Ya. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak. Gitu. Jadi itu adalah garansi check dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua tadi, justru karena ikut undang-undang ketenagakerjaan yang aturan turunannya sudah sangat detail, sangat lengkap, melindungi hak-hak pekerja, justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya ya. Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Sekali lagi, kembali lagi. Masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian guru di undang-undang guru dan dosen dengan adanya namanya sebut tunjangan profesi. Jadi baliknya ke situ lagi Mas Nino, yeah, ujung-ujungnya. Buat guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya ini seperti yang Mas Nino bilang, tersandera dengan konsep tunjangan profesi guru. Padahal di undang-undang ASN dan di undang-undang ketenagakerjaan itu bisa jauh lebih terlindungi, yeah, dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu okay sebenarnya. Okay, Mas Menteri, jadi guru swasta akan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengikuti undang-undang ketenagakerjaan. Dan mereka akan bisa mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang lebih di sana ya. Ya. Nah, tetapi ada persepsi bahwa kalau seperti itu, maka guru tidak menjadi khusus lagi. Itu apa betul seperti itu Mas Menteri? Mas Tino, hampir semua profesi, mulai dari pegawai sampai dengan CEO di seluruh Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi itu merupakan suatu wadah regulasi yang tugasnya untuk melindungi semua profesi, semua pekerja di seluruh Indonesia. Jadi termasuk guru, termasuk CEO, dokter, insinyur, dan lain-lain. Jadi ini bukan sesuatu
yang baru atau sesuatu yang ingin merendahkan guru, tapi malah untuk memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan yang seluruh sektor ekonomi kita juga mendapat perlindungan tersebut. Ya, jadi undang-undang ketenagakerjaan ini melindungi siapapun yang bekerja di luar pemerintah, gitu ya, intinya. Oke. Nah, saya ingin kembali ke sesuatu yang disampaikan Mas Menteri di awal tadi tentang guru PAUD, guru non-formal, pendidik yang ada di pesantren. Kenapa kita melakukan perubahan tentang status mereka melalui rancangan undang-undang Sisdiknas ini, Mas Menteri? Jawabannya sangat sederhana, karena mereka itu guru. Mereka itu guru, guru-guru pesantren, pesantren-pesantren formal, guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan. Kami di Kemendikbudristek merasa sudah saatnya untuk mereka diakui sebagai guru. Apalagi kita tahu misalnya PAUD. Kita tahu betapa besarnya peran pendidikan anak usia dini dalam pengembangan di masa depan mereka. Kita sudah tahu, sainsnya sudah sangat terbukti betapa pentingnya. Lalu kenapa guru-guru PAUD ini tidak bisa diakui sebagai guru? Dan kalau diakui dan memenuhi syarat, tidak bisa menerima tunjangan, gitu. Sama juga dengan guru-guru pesantren. Saya menginap di salah satu pesantren di Jawa Timur, dan fungsi daripada para pengajar-pengajar di pesantren itu ya guru, dan banyak dari mereka yang menggunakan standar nasional pendidikan dan berbagai macam unsur dari kurikulum nasional kita. Jadi menurut saya sudah waktunya bahwa guru-guru pesantren, guru-guru sekolah kesetaraan, dan guru-guru PAUD itu diakui sebagai guru. Jadi sangat penting menurut saya bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan dukungannya terhadap RUU Sisdiknas ini, agar masyarakat juga bisa mengerti kenapa mereka harus dan patut diberikan hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain. Itu bagi kami sangat penting bahwa ini tersebar berita bahwa kelompok-kelompok yang saat ini belum diakui sebagai guru akan bisa akhirnya mendapat kesetaraan sebagai guru. Jadi jangankan tunjangan, pengakuan bahwa mereka adalah guru pun selama ini tidak ada di undang-undang Sisdiknas yang berlaku maupun undang-undang guru dan dosen. Betul. Untuk PAUD bahkan, ini mungkin belum banyak yang tahu, PAUD itu tidak diakui sebagai jenjang pendidikan. Betul. Di Sisdiknas yang sekarang berlaku. Jadi, betul, rancangan undang-undang Sisdiknas yang kita ajukan ini ingin membuat tata kelola yang jauh lebih inklusif dan jauh lebih adil bagi, betul, semua yang menjalankan peran sebagai guru, ya. Betul. Jadi ini adalah RUU dengan aspirasi inklusi yang sangat besar. Jadi benar-benar arah dan spirit daripada RUU ini adalah inklusi. Ayo kita sama-sama gotong royong, kita libatkan yang tadinya dikeluarkan dari sistem, kembali masuk ke dalam sistem. Baik, mungkin menjelang akhir saya ingin menanyakan tentang kepastian nih, Mas Menteri. Semua yang kita sampaikan tadi itu tergantung pada peraturan turunan dari rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Nah, apa jaminannya bahwa setelah RUU ini disahkan, peraturan turunannya akan mencerminkan apa yang kita cita-citakan melalui rancangan undang-undang Sisdiknas ini? Betul. Mungkin untuk menjawab itu saya menanyakan pertanyaan dulu. Apa jaminannya waktu undang-undang guru dan dosen di tahun 2005 memberikan tunjangan profesi? Ya. Apa jaminannya telah terjadi? 20 tahun itu guru-guru menunggu dan hanya sebagian yang sudah menerima. Jadi undang-undang yang saat ini sudah ada itu pun ternyata tidak menjamin. Karena tidak bisa diimplementasikan ternyata. Betul, ya. Betul. Nah, itulah alasan kenapa pemerintah sekarang mengambil posisi dan sedang menyiapkan berbagai macam peraturan turunan yang kami siapkan untuk tahun ini dan tahun depan. Inilah kenapa ada urgensi bahwa masyarakat, terutama guru, harus bersuara untuk mendukung RUU Sisdiknas ini. Agar di tahun 2023, semua peraturan turunannya sudah bisa siap selama kita
masih berada di sini di tahun 2023. Ini adalah poin yang menurut saya sangat penting. Dan bagi mungkin pihak-pihak yang masih tidak punya kepercayaan kepada pemerintah dalam aspek kesejahteraan guru, saya mudah sekali menjawabnya. Track record kita selama ini, Mas Nino, di Kemendikbudristek adalah keterpihakan yang sangat jelas kepada guru. Dan ada jutaan guru yang sudah merasakan keterpihakan Kemendikbudristek terhadap guru. Saya kasih contoh, bantuan subsidi upah di masa COVID, itu kita yang perjuangkan. Pulsa bagi guru-guru dan murid-murid pada saat itu kita yang perjuangkan. Kita merubah mekanisme dana BOS untuk memberikan fleksibilitas terbesar untuk kepala sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorer. Dan selama berpuluh-puluh tahun, baru sekarang ada titik terang untuk para guru honorer. Dan 300 ribu guru honorer sudah menjadi P3K, dan ratusan ribu lainnya akan menjadi P3K dan ASN. Dan grup-grup ini P3K pun yang akan menerima benefit daripada tunjangan fungsional yang bisa langsung diberikan kepada mereka, daripada menunggu antrean lagi untuk sertifikasi. Jadi, poin saya adalah, bagi banyak, saya dengar banyak suara-suara di luar situ yang selalu mencurigakan terhadap pemerintah saat ini. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan. Lihat saja track record kita ke belakang. Betapa besarnya perjuangan kita untuk kesejahteraan guru. Dan kenapa kita mau merombak ini RUU Sisdiknas adalah untuk ini. Kenapa kita siap merepotkan diri, berjuang di parlemen, berjuang di Kementerian Keuangan, berjuang di Kemenpan RB untuk melakukan ini. Perjuangan ini adalah terutama untuk memastikan sistem ke depan memprioritaskan kesejahteraan guru. Jadi itulah yang bisa saya sebut, kita ingin masyarakat dan terutama guru-guru untuk percaya dengan kita dan dengan dan di tahun 2023 peraturan turunannya akan mencerminkan semua dan mencerminkan semua visi dan aspirasi tersebut. Dan saya yakin di tahun 2003 pada saat peraturan turunannya keluar dan RUU ini sudah digolkan, guru-guru akan tenang, guru-guru akan benar-benar merasa jauh lebih aman dari sisi kesejahteraan. Itu harapan besar saya. Jadi ada urgensi kenapa kita perlu membahas rancangan undang-undang ini bersama dengan DPR nantinya. Betul. Mas Menteri ya. Betul. Mungkin yang perlu kita tekankan juga adalah bahwa kita menjalankan semua prosedur dalam penyusunan undang-undang. Jadi kita mengikuti peraturan perundangan tentang pembentukan undang-undang dengan setia. Mulai dari tahap perencanaan dan sampai nanti kita membahas dengan DPR. Pelibatan publik juga sudah kita lakukan. Kita punya website yang memungkinkan masyarakat mengakses semua naskah akademik maupun naskah undang-undangnya secara lengkap dan juga memberikan umpan balik pertanyaan, masukan, pasal per pasal di sana. Jadi insya Allah kita terbuka melakukan proses ini. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini semuanya terbuka dan kita justru ingin masyarakat berpartisipasi secara bermakna dalam proses penyusunan ini, Mas Menteri ya. Betul, betul. Dan mungkin dari saya ingin memastikan bahwa harapan besar saya adalah guru-guru tidak terpancing dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berbasis logika dan fakta dari apa yang kita inginkan. Ya, jadi sekarang kita untuk mereview ya Mas Nino, kita sudah menjawab tadi kenapa tunjangan profesi dan jumlah tunjangan harus dikeluarkan. Karena itulah alasan guru-guru sekarang tidak bisa menerima tunjangan. Kita sudah menjawab, yang sudah dapat tunjangan bagaimana? Apakah mereka akan dirugikan? Tidak. Di undang-undangnya dijamin mereka akan terus mendapatkan sampai mereka pensiun. Ya kan? Ketiga, bagi guru-guru swasta, kita memastikan bahwa kita akan meningkatkan bantuan operasional sekolah pada mereka dan juga akan menggencarkan peraturan undang-undang ketenagakerjaan untuk memastikan mereka tidak dibayar di bawah UMR, ya, mendapat tunjangan yang layak. Jadi sudah aman. Keempat,
bahwa guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren formal akan bisa diakui sebagai guru dengan semua benefit dan tunjangan yang ada di sini. Ya, jadi ini semuanya adalah kabar gembira, dan kami sudah membicarakan semua aspek apa tadi kritik-kritik yang dilemparkan. Dan sebenarnya satu hal yang sangat penting adalah saya diminta oleh Pak Presiden, mandatnya Pak Presiden adalah dalam RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat, bukan hanya terjamin, meningkat kesejahteraan guru. Itu adalah mandat yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kemendikbudristek. Dan karena itulah RUU Sisdiknas ini harus dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu hadiah yang harus dirayakan, harus didukung, tapi juga silakan berikan input, berikan masukan. Tetapi ini adalah suatu hadiah bagi para guru-guru yang saat ini belum ada kepastian mengenai kesejahteraan mereka. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya untuk berdiskusi tentang RUU Sisdiknas ini. Terima kasih juga Mas Tino. Terima kasih.